Bandar Jaya di bulan Ramadan hari ke-28 atau H-2 ya bosku. Oke, assalamualaikum. Ini dia kondisi arus lalu lintas di seputaran Plaza Bandar Jaya atau Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah ya teman-teman. Kondisinya sudah mulai padat ini teman-teman ya. Antara pemudik udah ramai kelihatan, baik itu yang roda 4 ataupun roda 2. Tetap hati-hati ya buat para pemudik, jalan ramai padat. Ingat keluarga menanti di rumah, semoga perjalanannya lancar, bisa berkumpul bersama keluarga, merayakan hari raya Idul Fitri bersama dalam penuh kebahagiaan. Ya, itu di sebelah kanan Plaza Bandar Jaya ya sahabat semua. Saya tadi nggak sempat merekam karena saya sudah agak pusing juga nganterin istri muter-muter di dalam pasar. Iya, jadi mau ngerekam udah kayak udah capek gitu. Jadi ini pulang istri suruh ngerekamin. Ya, ini posisi Masjid Istiqlal Bandar Jaya terlihat mobil parkir rame ya teman-teman. Mungkin para pemudik juga yang istirahat, istirahat isoma ya, istirahat sholat gitu. Tapi nggak makan siang kan, masih puasa ya. Hehehe. Ya, pemudik motor juga sudah terlihat ramai, jalan padat. Oke, ini di sekitaran Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah ya, di depan Polsek. Masih padat teman-teman, ini masih ada mobil tronton. Ya. Oke ya teman-teman, semoga semuanya selalu sehat. Yang dalam perjalanan mudik semoga diberi kelancaran dalam perjalanan, selamat sampai tujuan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta dalam suasana yang penuh suka dan bahagia. Lorena. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabrek, sabrek.